Halaman Rumahku, episode 5 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman kelas 1, apa kabar kalian semua? Pasti udah mandi dan segar kan? Jumpa lagi dengan aku, Kiki. Kalian pasti bingung ya, kenapa Kiki bawa penyiram tanaman? Hari ini, Kiki mau mengajak kalian mengenal halaman atau kebun kalian. Tapi, sebelumnya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oh iya teman-teman, kalian tahu nama-nama hari tidak? Ayo sebutkan. Ikuti Kiki ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalian hebat. Jadi, hari ini hari apa ya teman-teman? Sebut yang keras ya. Ya, benar. Oke, sekarang kita menyiram bunga yuk. Siapa di antara kalian yang punya tanaman bunga juga? Wah, banyak ya. Lalu, bunga kalian ditanamnya di mana? Di halaman atau kebun? Macam-macam ya. Ada yang ditanam di halaman, ada juga yang di kebun. Oh iya, bunga kalian rajin disiram tidak? Harus rajin disiram ya, biar bunga kita selalu indah. Jangan lupa ya, kalau kalian sudah selesai menyiram bunga, alat-alatnya harus dibereskan lagi. Yuk kita masuk, Kiki mau simpan penyiram bunganya. Setelah itu, kita belajar bersama ya, oke? Halo teman-teman kelas 1 semuanya, sudah siap dengan alat tulis kalian semua kan? Nah, sekarang Kiki mau tanya nih, benda apa saja sih yang ada di halaman atau kebun rumah kalian? Wah, banyak ya. Ada pohon, pagar, bunga, pot bunga. Oh, ada juga yang punya kandang ayam di kebunnya. Teman-teman, ada yang punya kandang ayam di kebun kalian tidak? Wah, banyak juga yang punya kandang ayam di kebun rumahnya. Bagus sekali. Sekarang Kiki mau nanya nih teman-teman. Ini gambar apa ya?
Iya, ini gambar rumah dengan halamannya. Kalian lihat pot di halaman rumah ini tidak? Semua lihat kan? Pot ini posisinya ada di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya, ada di depan rumah ya. Kalau pohon, posisinya di mana? Benar sekali, ada di samping rumah. Kira-kira posisi halaman atau kebun kamu ada di depan atau di belakang rumah? Ada yang di depan rumah, ada juga yang di belakang rumah ya, kebun dan halamannya. Nah, ayo kita ulangi sekali lagi ya, biar kita semakin mengerti. Semua lihat kan, pot ini posisinya ada di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya, ada di depan rumah ya. Kalau pohon, posisinya di mana? Benar sekali, ada di samping rumah. Kalau rumah Kiki, halamannya ada di depan rumah. Kiki gambar dulu ah, denna halaman rumah Kiki. Nah, jadi deh. Nanti kalian juga gambar denah kebun atau halaman rumah kalian. Gambar juga benda-benda apa saja yang ada di sana. Kalian penasaran tidak sama denah rumah Kiki? Kiki ada bikin loh. Ayo kita lihat denah rumah yang Kiki gambar. Lihat, lihat. Ini denah rumah Kiki. Lihat, ada halaman rumah di depan rumah Kiki. Selain itu, di rumah Kiki juga ada kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Nah, ini letak dapur dan ruang tamunya. Dapur dan ruang tamu ada di dalam rumah. Nah, berarti halaman rumah Kiki letaknya di mananya dapur dan ruang tamu. Benar, halaman rumah letaknya di depan dapur dan ruang tamu. Hore, semua sudah tahu kan denah rumah Kiki? Kiki senang sekali. Sekarang Kiki mau mengajak teman-teman bermain tebak huruf. Di sini Kiki punya huruf N, I, G, dan A. Huruf-huruf ini untuk melengkapi tulisan-tulisan berikut. Tuh, di belakangnya masih ada yang kosong. Yuk, mari kita lengkapi bersama. Yang pertama tulisannya lingkara. Kira-kira huruf apa ya yang pas untuk melengkapi tulisan ini? Iya benar, huruf N. Yuk kita tulis bersama hurufnya yang lengkap ya. Nah sekarang tulisannya lengkap deh. Jadi lingkaran. Bentuknya bulat. Sekarang kita lengkapi tulisan yang kedua. Tulisannya persek. Huruf apa ya untuk melengkapi tulisan ini? Iya, huruf I. Yuk kita tulis hurufnya agar semua hurufnya lengkap. Jadi persegi. Wah, teman-teman hebat. Kita isi tulisan berikutnya ya. Kalau tulisannya persegi panjang, huruf yang melengkapinya apa ya? Kalian tahu kan? Tepat sekali.
Huruf G. Persegi panjang. Betul. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman. Gambarnya vas bunga, tapi hurufnya belum lengkap juga. Ayo tebak, huruf apa yang tepat untuk melengkapi gambar ini? Benar sekali, huruf A. Yuk kita tulis lagi. Vas bunga. Nah, lengkap deh tulisannya. Teman-teman, kalian tahu tidak cara mengukur dengan jengkal? Kiki kasih tahu ya. Satu telapak tangan kita yang melebar seperti ini namanya satu jengkal. Nah, kita ukur buku kita yuk. Begini caranya. Letakkan telapak tangan kalian dengan posisi melebar di ujung kiri buku. Lalu letakkan telapak tangan kalian satu lagi seperti ini. Sampai ujung kanan buku ya. Teman-teman, tapi sambil dihitung. Satu, dua. Buku Kiki panjangnya dua jengkal. Kalau buku kalian berapa jengkal? Ayo coba dihitung. Oh iya, hitung juga dari bawah ke atas buku ya. Bagaimana? Sudah bisa teman-teman? Asyik, teman-teman hebat. Sekarang kita istirahat sebentar ya. Jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini Kiki akan mengajak kalian membuat sesuatu yang rahasia banget. Hai teman-teman kelas 1 semuanya. Udah gak pegal lagi kan jarinya? Kita lanjut belajar sambil bermain yuk. Oh iya, Kiki ingat kok. Nanti kita akan bikin sesuatu yang rahasia. Tapi kita main tebak-tebakan dulu ya. Ini tebakannya. Kalian perhatikan gambar ini baik-baik ya. Kalian perhatikan gambar ini baik-baik ya. Kalian bisa lihat lampu hias pada gambar ini kan? Letak lampu hiasnya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri sofa teman-teman. Benar sekali, lampu hias berada di samping kanan sofa. Kalau lemari, ada di sebelah mana sofa ya teman-teman? Ya benar, lemari letaknya di samping kiri sofa. Nah, kalau kursi yang panjang ini letaknya di mana? Betul, di antara. Kiki kasih tahu ya, kursi panjang ini letaknya di antara lemari dan lampu hias. Sekarang teman-teman perhatikan letak jam dalam gambar ini. Ayo, coba kalian tebak posisi jam ini ada di mana. Tepat sekali, jam posisinya berada di antara bunga dan buku-buku. Selesai deh main tebak-tebakannya. Ada kapal bajak laut. Nah, ini saatnya membuat rahasia yang tadi Kiki bilang. Kalian bebas memilih mau bikin peta harta karun atau denah rumah impian. Pilih salah satu aja, yang mana yang kalian inginkan. Wah, bagus. Ada yang milih bikin peta harta karun,
Tapi banyak juga yang memilih membuat dana rumah impian. Kalian tahu nggak caranya? Tenang, nanti Kiki ajarin bikin dua-duanya. Mudah kok. Kiki ajarin yang mau membuat peta harta karun dulu ya. Untuk yang mau membuat dana rumah impian, kalian tunggu dulu. Duduk yang manis dan tetap perhatikan. Pertama, kita cari dulu benda yang mau dijadikan harta karun. Bebas, boleh apa saja yang kalian inginkan. Kalau Kiki, harta karunnya foto ini. Kalian sudah punya harta karun kalian masing-masing kan? Yuk kita sembunyikan. Sembunyikan di mana ya teman-teman? Kita harus sembunyikan di tempat yang aman. Di sini. Di bawah pot tanaman ini. Kalian juga sembunyikan harta karun kalian ya. Boleh di kamar, di ruang tamu, di teras seperti aku juga boleh. Tapi ingat, di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Sekarang kita tinggal bikin peta yang menuju ke harta karun kita. Untuk itu, kita membutuhkan kertas atau buku, pensil dan krayon yang ada di rumah kalian. Cara membuat petanya mudah. Kalian tinggal ingat-ingat di mana arah dan letak harta karun yang kalian simpan. Lalu, kita buat garis putus-putus untuk mengarahkan ke posisi harta karunnya. Seperti ini. Kalau Kiki, dari kamar ini keluar ke arah kiri, lurus melewati ruang tamu, terus keluar ke teras. Nah, di bawah pot bunga di teras, harta karun Kiki terpendam. Jangan lupa tandai dengan garis silang posisi harta karunnya ya. Gimana? Mudah kan? Mudah dong. Untuk cara bermainnya, kalian tunjukkan peta harta karun buatan kalian ke orang lain. Boleh ayah, ibu, adik, kakak, atau teman kalian. Ajak mereka mencari harta karun kalian. Tapi nanti ya, setelah acara ini. Sekarang Kiki mau ngajak teman-teman yang lain untuk membuat dana rumah impian. Untuk kalian yang tadi membuat peta harta karun, kalian tetap menyimak cara membuat dana rumah impian ya. Begini caranya. Pertama-tama, siapkan buku dan pensil kalian. Lalu, kalian pikirkan kira-kira ruangan atau tempat apa yang kalian ingin miliki di rumah. Kalau Kiki sih, ingin punya taman bermain sendiri. Kalian ingin punya apa? Wah, macam-macam ya. Ada yang ingin punya ruang membaca, ada yang ingin punya stasiun kereta api. Semuanya bagus-bagus ya. Yuk, kita mulai gambar denahnya. Kita bikin dulu nih denah rumah kita. Lalu, kita pilih tempat di mana kita mau menaruh ruangan impian kita. Kalau Kiki ingin taman bermainnya ada di samping kamar. Terus, di ruangan itu, kita gambar deh apa yang kita inginkan. Tadi kan Kiki ingin punya taman bermain yang ada prosotannya. Ada tempat mandi bola. Ada komedi putarnya juga. Kalian bebas menggambar apa saja yang kalian ingin miliki ya di ruangan itu. Selesai deh. Yang belum selesai, kalian boleh kok minta bantuan ayah atau ibu.
Kalau sudah selesai, kalian ajak semuanya untuk bermain mencari harta karunnya. Asik, kita sudah banyak belajar ya hari ini. Senang sekali. Terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan lembar refleksi yang ini nih. Adanya di halaman belakang buku kalian. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Dah! Gimana teman-teman? Seru kan hari ini? Gak terasa ya, kita belajar banyak hal hari ini. Salah satunya belajar mengenai lingkungan sekitar rumah, yaitu halaman rumah. Nah, di rumah kamu ada halaman atau kebun tidak? Kalau ada, coba kasih tahu posisinya di mana, hayo. Lalu kita belajar mengenal benda apa saja yang ada di halaman atau kebun, seperti pohon, pagar, dan pot bunga. Oh, jangan lupa kandang ayamnya. Ingat juga ya teman-teman, halaman atau kebun kalian harus selalu dirawat ya. Setelah itu, kita belajar apa lagi ya teman-teman? Ya, benar sekali. Kita belajar menggambar dana halaman. Tunjukin dong hasil buatan kalian. Tadi kita juga belajar menulis beberapa huruf nih untuk melengkapi kata. Ada kata apa aja yang sudah kita lengkapi ya? Ya, benar. Ada lingkaran, persegi, persegi panjang, dan juga vas bunga. Nah, kata-kata barusan adalah pelajaran mengenal bentuk suatu benda. Setelah itu, kita belajar mengenai kanan dan kiri benda. Teman-teman tahu kan posisi di antara itu di mana? Kemudian kita mengukur buku Kiki menggunakan jengkal. Ada berapa ya tadi? Benar sekali, ada 2 jengkal. Teman-teman sudah mengukur buku kalian belum? Coba kasih tahu berapa ukuran buku kalian? Menurut kalian lebih seru mana? Membuat peta harta karun atau denah rumah impian? Wah, kelihatannya seru banget ya. Yang membuat peta harta karun, sudah nemu harta karun yang kalian ingin sembunyikan belum? Bagus, kalian harus sembunyikan di tempat yang tidak terlihat siapapun. Bagi yang sudah selesai membuat peta, coba kasih lihat peta yang sudah kalian buat. Nah, kalau yang tadi memilih membuat denah ruangan impian, benda apa yang ingin kalian tambahkan ke ruangan impian kalian? Wah, asik ya! Ternyata banyak yang sudah kita pelajari dan semuanya menyenangkan. Jadi, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman kelas 1! Sampai jumpa!